Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Saya Syafizan Johari dan ini merupakan rancangan khas yang kami bawakan kepada anda menjelang satu tahun Malaysia Baharu. Dan hari ini kita memberi tumpuan kepada fokus hari ini, iaitu kita bincangkan mengenai dinamika politik di negeri Sabah, negeri di bawah bayu. Dan kita tahu bahawa dinamik ataupun dinamika politik di Sabah ini mempunyai kepelbagaian ataupun mempunyai tahap yang lebih, orang kata, lebih sophisticated berbanding apa yang kita alami di Semenanjung ini. Di Sabah agak berbeza dan juga agak unik, segak agak bercabar sekali. Dan untuk itu, kalau ia perbincangan ini ya susulan daripada keputusan atau pengumuman Parti Bersatu yang bakal membuka cawangannya ataupun akan bakal yang mahu melebarkan sayapnya ke negeri Sabah. Dan laporan yang kami bawakan pada 6 April, iaitu pada semalam, ya, seperti mana yang anda boleh saksikan di laptop saya ini, di mana Bersatu Sabah akan sokong warisan ini yang diperkatakan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, pengerusi, kalau boleh saya bacakan sedikit, bahawa pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, beri jaminan kemasukan parti itu ke negeri Sabah tidak akan mengganggu Parti Warisan Sabah dalam urusan pentadbiran kerajaan negeri. Sebaliknya, jelas Perdana Menteri lagi, parti beliau serta Pakatan Harapan akan beri sokongan penuh kepada parti pimpinan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal dalam menguruskan negeri di bawah bayu itu. Dan kalau boleh saya ikut apa yang dikatakan oleh Tun, amat jelas sekali hari ini ramai rakyat Sabah yang menyatakan dengan kehadiran mereka bahawa mereka ingin bergerak dalam bidang politik untuk menentukan nasib mereka melalui sebuah parti yang menjadi anggota dalam kerajaan campuran pada hari ini. Baik, laporan penuh anda boleh baca di astroawani.com. Dan seperti yang mana saya katakan tadi, pengumuman ini membuka laluan atau membuka jalan sebagai mukadimah kepada perbincangan kita pada hari ini. Dinamika politik di Sabah ini, seperti saya katakan juga pada awal tadi, adalah satu proses atau satu perkara yang agak sophisticated, tidak seperti yang anda saksikan di Semenanjung Malaysia ini. Dan dengan kemasukan Parti Bersatu, ia menambah lagi, paling penting, ia menambah lagi pilihan kepada rakyat di negeri Sabah, sama ada untuk masuk ataupun sama ada untuk menyertai warisan. Bagi mereka yang minati politik, sama ada untuk menyertai warisan ataupun PKR ataupun kini Bersatu. Apa bezanya ketiga-tiga parti ini dalam pakatan kerajaan ini, dan juga adakah masih ada harapan untuk parti UMNO dan juga Barisan Nasional untuk bertahan di negeri berkenaan. Untuk itu, pada jam ini saya bersama dengan beberapa tokoh-tokoh dan juga pemikir-pemikir politik di Sabah. Kita akan bersama dengan Saudara Muhammad Rahiza Abdul Kadir. Beliau merupakan pensyarah sains politik dan dasar awam UiTM Sabah. Kita juga akan bersama dengan Dato' Hamisah Samad. Beliau merupakan andun Tanjung Batu dari Parti Warisan. Kita juga akan bersama dengan Ketua Penerangan Armada, Saudara Ulia Akamah Husamuddin. Beliau merupakan salah seorang pemimpin muda untuk Armada, iaitu Parti Bersatu. Dan apakah strategi mereka untuk memasuki Sabah ini dan mampukah mereka menarik orang-orang muda menyertai Parti Bersatu. Kita juga akan bersama dengan Datuk Seri Rahman Dahlan, iaitu Ahli Majlis Tertinggi UMNO, dan Datuk Hajah Jainab Ayid Ahmad Ayid, iaitu Ketua Wanita UMNO Sabah, bagi pertanyakan mengenai strategi mereka untuk mempertahankan kedudukan mereka atau mempertahankan parti berkenaan daripada terus terkubur di negeri Sabah. Baik, untuk itu saya dimaklumkan bahawa Saudara Muhammad Rahiza sudah berada di talian. Beliau merupakan pensyarah sains politik dan dasar awam UiTM Sabah. Assalamualaikum, Saudara Muhammad Rahiza. Waalaikumsalam. Okey, dengan kemasukan Bersatu di Sabah dan juga komitmen yang diberikan oleh pengerusi Bersatu, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mengatakan bahawa tidak akan ganggu ataupun tidak akan, orang kata, jeopardize pentadbiran Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal, apakah mesej yang kita boleh baca dari sini? Pertama, kedua, adakah ia sebenarnya menambah lagi kekeliruan rakyat di negeri Sabah terhadap hala tuju politik? Dan ketiga, apakah sebenarnya yang dimahukan oleh rakyat di negeri Sabah ini? Silakan, Saudara Rahiza. Okay, terima kasih. Ya. Memang apa yang menarik, apa yang Tun M katakan semalam. Saya ingat apa yang Tun M nyatakan, iaitu komitmen beliau ataupun jaminan beliau bahawa mereka tidak akan cuba untuk mengganggu ataupun melemahkan kebajikan warisan. Ini satu
komitmen yang saya ingat perlu diperjelaskan lebih, bukan saja oleh Tun tapi juga pimpinan-pimpinan bersatu baik di peringkat pusat dan juga di negeri Sabah. Pada, saya ingat pada bulan lepas, dua bulan lepas, apabila Pribumi mengumumkan mereka akan masuk atau membuka lebaran di Sabah, komitmen yang sama juga diberitahu. Kenapa? Kerana isu utama yang menghalang pada waktu itu bersatu, bukan menghalang lah, yang mungkin sedikit banyak yang menjadi isu mengapa mereka memerlukan banyak masa untuk memutuskan sama ada ke Sabah atau tidak, adalah banyaknya tentangan-tentangan khususnya daripada warisan. Kerana wujud perasaan bahawa tujuan bersatu masuk ke Sabah ini adalah untuk melemahkan warisan, dan kita tidak boleh juga menyalahkan warisan untuk berpikiran sedemikian. Kerana kalau kita lihat mereka yang semalam, majority, saya boleh katakan mungkin hampir 80-90% pemimpin-pemimpin yang akan menyertai Pribumi ini, majoritinya akan adalah daripada Parti UMNO. Dan sebelum-sebelum itu pun banyak pemimpin-pemimpin UMNO, baik yang memegang jawatan ketua bahagian di peringkat pemuda dan juga mereka yang ahli parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri, yang secara terbuka menyatakan mereka akan mengikuti parti Pribumi. Dan juga di masa yang sama juga mereka juga amat kritikal kepada kerajaan warisan pada ketika itu. Jadi apabila warisan melihat bersatu parti Pribumi ingin masuk ke Sabah, mereka pun seolah-olah sanksi. Kalau mereka masuk, mereka akan menerima orang-orang ini yang kritikal. Bagaimana warisan boleh accommodate mereka ini di dalam kerajaan negeri Sabah ataupun di dalam pimpinan kerajaan Sabah. Jadi ini memberi satu persepsi yang mungkin di pihak mereka seolah-olah ini adalah satu agenda yang di mana untuk sebagai check and balance kepada kerajaan warisan di Sabah. Dengan itu kekhawatiran itu bukan saja terbina di kalangan pemimpin tapi juga pengikut. Jadi komitmen yang diberikan oleh Tun M itu bagus bagi saya, itu satu langkah. Dan sekarang di peringkat warisan pula, bagaimana mereka menerima komitmen-komitmen yang telah diberikan oleh Tun M ini. Kalau kita lihat kemarin, mungkin tidak banyak dilaporkan di media, tapi daripada maklumat yang saya dapat dan saya sendiri berada di sana semalam, saya tidak nampak seorang pun pemimpin warisan yang ada di sana. Mungkin ada satu orang, dua orang, saya kurang pasti, tapi daripada maklumat yang saya tahu, tidak ada pemimpin-pemimpin warisan yang hadir pada perasmian. Dan ini kita faham. Di masa yang sama juga, apa lagi yang mungkin menimbulkan prasangka tu tadi, suspicious tu tadi, walaupun Tun M telah bagi komitmen semalam bahawa mereka tidak akan cuba mengganggu gugat warisan, tetapi ramai daripada mereka yang berada di oposisi pembangkang yang kelihatan hadir juga dalam majlis tersebut. Jadi ini lagilah menimbulkan sedikit, mungkin di pihak warisan bagi komitmen, tapi di masa yang sama, apakah hubungan mereka dengan dengan pemimpin-pemimpin, contoh Dr. Jeffrey, Datuk Seri Hanifah yang juga ada di sana, yang dijemput untuk hadir pada program itu. Jadi mungkin di pihak bersatu tidak cukup dengan itu saja, tapi mereka juga perlu menjelaskan hubungan mereka dengan, bagaimanakah hubungan mereka dengan pembangkang selepas ini. Pasal orang putih dalam peribahasa orang putih, you cannot have your cake and eat it too. You tidak boleh dapat dua-dua sekali. Kalau bersatu sudah sebahagian daripada Kerajaan Pakatan Harapan, dan Kerajaan Pakatan Harapan adalah sebahagian daripada warisan, maka dengan itu perlu ada persetujuan persepahaman. Tidak boleh berada di dalam kerajaan tapi disama bertindak seolah-olah pembangkang. Ini yang merisaukan di pihak warisan itu tadi.
Ya, saya. Okey, kita akan berehat yang pertama, Saudara Rizal. Dan apabila kita kembali nanti, kita akan tanyakan mengenai apakah sebenarnya yang terselirat, yang tersirat di dalam strategi ini, strategi untuk masuk ke Sabah oleh Bersatu ini. Kita akan bercakap dengan Ulia Akamah, iaitu Ketua Penerangan Armada. Kita juga ada Adun Tanjung Batu dari Parti Warisan, iaitu Datuk Hamisah Samad. Dan mungkin persoalan-persoalan ini kita akan cuba jawab dalam blok seterusnya. Saudara Rizal akan terus berada bersama kita sepanjang program ini. Kita akan kembali bersama Saudara Rizal, tapi sebelum itu kita akan rehat dulu. Yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Kembali dalam menjelang setahun Malaysia Baru, kita terus saja bersama dengan Dato' Hamisah Samad, Adun Tanjung Batu dari Parti Warisan, bagi memahami dinamika politik Sabah ketika ini, terutama sekali melibatkan rakyat-rakyat Sabah yang berada di sekitar Tawau dan juga pantai timur Sabah secara keseluruhannya. Assalamualaikum, Dato'. Waalaikumsalam. Apa khabar, eh? Waalaikumsalam. Apa khabar? Saya baik, Dato'. Dato', sihat, Dato'? Dato', alhamdulillah. Sudah lama saya tak dapat bercakap dengan Dato'. Akhir sekali saya bertemu Dato' ketika di Tawau, waktu perjalanan pulang ke Kuala Lumpur. Dato', nampaknya setelah satu tahun kerajaan baru di Sabah, pimpinan Datuk Seri Shafrin Abdal ditubuhkan, dan sepanjang tempoh satu tahun ini pelbagai perkara berlaku, dan antara yang terbaru ialah dengan adanya tambahan pilihan kepada rakyat di negeri Sabah, iaitu pilihan untuk menyertai Parti Bersatu. Dan Datuk, pada ketika Datuk menyertai Warisan ketika itu, pilihan untuk masuk Bersatu, kerana Datuk dari UMNO. UMNO, secara saya sebagai orang luar selalunya melihat bahawa kalau pimpin UMNO ini selalunya akan mungkin cenderung untuk masuk ke Parti Bersatu kerana mempunyai naratif atau perjuangan yang lebih sama seperti UMNO dulu. Tapi Warisan mungkin perjuangannya yang agak, bagi saya sebagai orang luar, nampak sedikit berbeza berbanding Parti UMNO ketika Datuk berada di sana dulu. Mungkin Datuk mungkin dapat, orang kata, memberi penjelasan kepada saya, Datuk sebagai pemimpin sekarang dalam Parti Warisan, bagaimana Datuk membuat perbezaan ataupun membantu rakyat di sekitar kawasan Datuk di Tawau itu untuk membuat perbezaan pilihan, di mana, bagaimana ataupun apakah bezanya untuk masuk UMNO, maaf, masuk Warisan atau menyertai Parti Bersatu, Datuk? Ya, begini, Hairul, ya. Ya, pada pilihan raya yang pilihan PRU yang lepas lah, ya, keputusan di tangan rakyat, dan rakyat sudah pun beri mandat kepada Warisan untuk menerajui kerajaan baru di Sabah. Jadi pada ketika itu saya memikirkan bahwa kalau saya masih berada di tempat pembangkang, bagaimana untuk saya membantu rakyat di kawasan saya. Maka saya menyertai Warisan, tidak ada niat lain selain dari untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah rakyat di kawasan saya. Tentang, halo? Ya, silakan, Datuk. Ya, tentang apa ni, Bersatu dengan Warisan, sama saja. Kita Warisan di Sabah, kita kerajaan negeri Sabah. Bersatu ni dia satu parti, mungkinlah macam Hair cakap, dia mirip-mirip parti apa ni, parti UMNO lah, begitulah. Tetapi mungkin tidaklah. Tetapi kan bagi saya, saya melihat rakyat Sabah ni lebih cenderung kepada parti tempatan. Kita bukan rasisnya, tetapi untuk memudahkan perjalanan urusan kita. Jadi kalaupun hari ini kita nampak ada yang menyertai Bersatu, tapi negara kita ini negara demokrasi. Jadi mereka boleh memilih ke mana mereka pergi. Yang penting kita ada di dalam kerajaan supaya kita dapat membantu rakyat. Itu pandangan saya lah. Okey. Datuk, Datuk merupakan pemimpin yang cukup berkaliber dan cukup berpengaruh di Tawau. Saya masih ingat ketika Datuk mengangkat jawatan sebagai ketua wanita di Tawau,
ke pengaruh dan juga khidmat Datuk kepada rakyat amat rakyat amat menghargainya. Saya dapat lihat sendiri ketika saya turun ke kawasan Datuk sekitar 5-6 tahun yang lalu. Jadi apabila beralih parti, apakah cabaran yang dihadapi oleh untuk kepimpinan seperti Datuk, ya? Cabaran yang Datuk hadapi untuk mengumpulkan kembali tenaga di peringkat akar umbi ini, Datuk, supaya apa? Supaya pengaruh dan juga usaha untuk berkhidmat kepada rakyat itu kembali menjadi agenda utama dan dapat diselesaikan, dapat diberikan dengan lebih lancar dan licin, Datuk. Ya, memang cabaran tu memang ada. Kita tidak dapat nafikan. Apalagi bila kita daripada Barisan Nasional, calon UMNO, kita berpindah kepada Warisan, itu adalah satu cabaran yang paling hebat buat saya. Ya, tetapi saya turun ke bawah dan meyakinkan kepada rakyat bahawa ini adalah keputusan yang baik untuk rakyat. Memang agak pada mulanya agak susah, tetapi saya mengharapkan kepada kerjaan Warisan mengutarakan janji-janji masa PRU. Dan ternyata bahawa janji-janji untuk mereka, satu untuk mereka mewujudkan satu majlis daerah penuh di Kelabakan kawasan saya telah pun diwujudkan. Dan ini membuktikan janji-janji mereka dan keyakinan kepada rakyat di kawasan saya. Sebab majlis daerah penuh sudah ada di Kelabakan. Jadi untuk urusan-urusan di kawasan saya, tidak lagi diorang jauh berurusan ke bandar, apa masalah-masalah di kawasan itu. Ini satu janji kerajaan Warisan. Jadi kita amat menghargai dan banyak lagi bahawa mereka akan terus membantu rakyat dan memastikan bahawa apa juga janji-janji PR yang lalu itu dalam manifesto mereka, mereka akan laksanakan, akan tunaikan. Okey, Datuk. Dan akhir sekali, Datuk, bergerak ke hadapan, Datuk. Bagaimanakah jaminan bahawa pemimpin-pemimpin yang orang kata dalam, kerana kami di Semenanjung dan dari kacamata dari luar Sabah melihat Parti Warisan ini bukan sahaja ia parti yang cukup berpengaruh, kerana apabila saya ke Sempurna sudah banyak bendera-bendera Parti Warisan dikibarkan di hadapan rumah, nampak seperti ia sebuah parti yang cukup dominan di negeri Sabah. Tapi pada masa sama juga, soalan saya ialah dengan kemasukan Parti Bersatu umpamanya, dan mungkin selepas ini muncul lebih banyak parti-parti lain di Sabah, baik mungkin bersama pembangkang maupun bersama kerajaan, bagaimana Datuk pastikan bahawa usaha kepada rakyat itu ataupun khidmat kepada rakyat itu sentiasa akan jadi satu keutamaan, dan bagaimana Datuk dapat memastikan ia dapat berjalan secara lancar ini, Datuk? Saya rasa daripada awal lagi di antara pemimpin negeri dengan pemimpin pusat, saya rasa mereka ada satu kerjasama yang baik. Dan Tun Perdana Menteri kita pun, Tun Mahathir pun, dengan kenyataan kemarin bila mereka melancarkan Parti Bersatu di Sabah, mereka juga amat menghargai bahawa di Sabah adalah Parti Warisan yang harus didukung oleh rakyat Sabah sebagai parti yang menaruhi kerajaan negeri Sabah. Jadi itu adalah satu, saya rasa itu adalah satu kerjasama yang baik di antara pusat dengan kerajaan Sabah. Okay. Saya rasa tidak ada masalah di situ. Yang penting kita dapat menjalankan tanggungjawab kita, kita akan menjaga negeri Sabah dan hubungan baik dengan persekutuan harus dijaga juga. Baik, ini adalah komitmen ya oleh Dato' Hamizah Samad, iaitu ADUN Tanjung Batu dari Parti Warisan. Terima kasih banyak, Dato', kerana perkongsian dengan kita. Terima kasih kerana datang ke Tawau. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Setiap kali saya akan datang ke Tawau. Boleh, Datuk. Boleh. Kita akan berkongsi lagi banyak cerita-cerita politik di Sabah nanti apabila kita bertemu kelak, ya, Datuk. Terima kasih banyak, Datuk, pagi ini atas perkongsian Datuk Hamizah Samad, ADUN Tanjung Batu dari Parti Warisan. Baik, kita akan berhenti untuk kali kedua, dan apabila kita kembali nanti, kita akan bersama pula dengan Ketua Penerangan Armada. Ya, beliau merupakan orang Semenanjung. Tapi apabila masuk saja ke Sabah, apa sebenarnya strategi Bersatu, terutama sekali Armada ini, untuk masuk ke salah sebuah negeri yang mana politiknya begitu complicated ataupun begitu rumit? Kita tanyakan kepada Ulia Akamah Husamuddin selepas ini.
menjelang setahun Malaysia Baru, masih lagi bersama saya, Syafzan Johari. Bincangkan mengenai dinamika politik Sabah dan terus di talian ketika ini ialah Saudara Ulia Akamah Husamuddin. Beliau merupakan Ketua Penerangan Armada dan beliau kini sudah pun berada di talian. Assalamualaikum, Ulia. Waalaikumsalam. Okey. Okey, Ulia, kalau kita lihat ya antara perkembangan semalam di mana Perdana Menteri dan juga yang juga pengerusi Parti Peribumi Bersatu Malaysia, Parti Bersatu menyatakan komitmen bahawa Bersatu Sabah akan sokong pentadbiran warisan dan okey, itu merupakan satu orang kata komitmen yang mana tadi saya dah tanyakan kepada kepimpinan warisan di negeri Sabah bahawa mereka warisan amat berbesar hati dengan komitmen berkenaan dan menyatakan bahawa warisan akan terus memberikan kerjasama. Warisan sebagai parti yang memimpin kerajaan negeri akan terus memberikan kerjasama dengan kerajaan pusat yang dipimpin oleh pemimpin dari Parti Bersatu. Now, persoalan saya ketika ini ialah sekarang kita dah ada banyak orang-orang Sabah sudah ada banyak options ataupun pilihan, lebih banyak pilihan ya untuk masuk ke politik sama ada untuk menyertai Parti Pembangkang, UMNO ataupun dan sebagainya ataupun parti kerajaan seperti Warisan dan Terbaru Bersatu. Untuk orang-orang muda, apakah tawaran Armada untuk tarik orang-orang muda menyertai parti anda, Parti Bersatu, Ulia? Jadi saya kira sebelum kita sebut tentang tawaran ini, saya kira perlu jelas kenapa Bersatu ni patut menjadi salah satu pilihan utama anak muda terutamanya di Sabah untuk menjadi ahli. Yang pertama, kita perlu faham yang perjuangan Bersatu ini adalah perjuangan untuk melindungi dan memperjuangkan hak pribumi dan bumiputera. Jadi ia satu-satunya parti peringkat nasional yang menyatakan secara khusus untuk agenda ini. Kalau kita lihat dulu UMNO lebih fokus kepada orang Melayu sahaja dan tidak meluas kepada kaum orang asal. Dan parti-parti lain yang memperjuangkan hak pribumi di Sabah ataupun rakan-rakan orang asal selalunya bersifat tempatan. Maka kemasukan rakan-rakan daripada Sabah dan Sarawak bersama Bersatu akan meningkatkan kerjasama dan kesepahaman yang lebih erat di peringkat pusat dan memperkukuhkan arena politik Malaysia. Suara rakyat Sabah dan Sarawak akan dibawa terus bersama sebagai satu blok dan bukan lagi sekadar sebagai rakan komponen sahaja. Jadi kalau kita lihat kat sini, hubungan baik antara rakan-rakan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak akan terus dieratkan dan orang kata dapat dikukuhkanlah untuk masa depan negara. Lah. Jadi apa tawaran atau kenapa anak-anak muda daripada Sabah dan Sarawak sebagai contoh perlu bersama dengan Armada? Kita tahu yang Armada ini dan Bersatu adalah satu parti masa depan. Kita tahu Armada adalah tunjang utama kepada Parti Bersatu dan lebih 57% keahlian anak muda di bawah 35 tahun. Anak muda dalam Bersatu, dia bukan sahaja macam parti-parti lain. Orang kata tukang pasang bendera, setakat jadi jentera saja, bukan. Dalam Bersatu, anak muda diberi peluang untuk memimpin. Kalau kita lihat MPT atau Majlis Pimpinan Tertinggi, ada 4 orang anak muda. Saudara YB Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sendiri, YB Rafiq Naizam Muhyiddin sendiri, saya sendiri dan juga Dr. Faiz. Yang keempat-empat kami ini adalah anak muda di bawah umur 35 tahun yang diberi mandat dan diberi peluang untuk bersama dengan pimpinan parti yang teratas sekali. Okey, apakah maksudnya ini kepada anak-anak muda Sabah? Jadi maksudnya, anak muda yang bersama dengan parti ini dapat memastikan atau menentukan arah perjalanan parti. Bukan sahaja sekadar menjadi pengikut, tak. Mereka sendiri akan menjadi suara atau mereka sendiri akan menjadi penentu ke arah mana parti ini akan bergerak pada masa hadapan. Dan kalau kita ingat, pada PRU ke-14 hari itu, lebih 40 orang anak muda dicalonkan oleh Parti Peribumi Bersatu Malaysia. Dan malahan di peringkat pimpinan bahagian, ada beberapa bahagian-bahagian yang diterajui oleh anak muda bawah 35 tahun. Di sini kita lihat bahawa Parti Peribumi Bersatu Malaysia ini membuka ruang dan memberi peluang kepada anak muda untuk terus memastikan bahawa mereka mempunyai suara dan tempat untuk memimpin parti dan juga negara. Okay.
Soalan saya yang seterusnya, Ulia, bagaimana kita nak elakkan pergeseran antara parti anda iaitu Parti Bersatu dan juga Parti Warisan melibatkan rekrutmen ahli-ahli baru? Mengelakkan, okey, itu pertama. Kedua, saya nak tanyakan mengenai Parti Bersatu adalah parti yang memperjuangkan agenda peribumi, agenda Bumiputera, dan apabila kita takrifkan Bumiputera melibatkan Sabah, ia termasuklah golongan Kadazan Dusun dan sebagainya. Dan tidakkah Warisan juga memperjuangkan perkara yang sama? Jadi dalam sudut ataupun dalam konteks yang itu, bagaimana sekali lagi nak elakkan pergeseran antara dua parti ini? Silakan, Ulia. Jadi saya lihat pergeseran ini sepatutnya tidak berlaku. Yang pertama, kita tahu Warisan dan Bersatu ini kita sebenarnya atas satu kapal. Betul tak? Jadi kalau ada anak-anak muda yang lebih berminat untuk membangunkan atau memperjuangkan hak-hak orang Sabah dan Bumiputera Sabah di peringkat negeri, di peringkat Sabah, saya rasa sesuai untuk mereka berada di dalam Warisan. Tetapi kalau mereka ingin membawa suara mereka ini ke peringkat Malaysia, ke peringkat federal, ke peringkat pusat, sesuai mereka bersama dengan Bersatu. Kat sini saya rasa dapat elakkan pergeseran yang akan berlaku. Kerana kita dapat lihat bahawa Warisan adalah pimpinan di negeri dan Bersatu adalah pimpinan di pusat. Maka kat sini jelas ada satu persepadanan lah. Anak-anak muda yang minat untuk meningkatkan atau memperjuangkan hak-hak rakyat Sabah di peringkat pusat, marilah bersama dengan Bersatu. Mereka yang lebih lihat kepada pembangunan tempatan dan ingin suara mereka didengar di kerajaan tempatan, pergilah ke Warisan. Saya rasa perbezaan ini dapat dilihat dengan jelas lah. Baik, terima kasih Ulia atas perkongsian anda pagi ini dan juga penerangan lanjut ya mengenai strategi, terutama sekali strategi Armada untuk tarik lebih ramai ahli-ahli baru dari Sabah untuk masuk ke Parti Bersatu. Terima kasih Ulia Akamah Hussamuddin, Ketua Penerangan Armada. Baik, dan dengan kemasukan Armada yang bawa agenda Bumiputera, agenda untuk memperkasakan Bumiputera, agenda untuk memperjuangkan hal-hal, isu-isu mengenai Bumiputera dan juga pribumi, ini merupakan suara yang sebelum ini lantang didominasi oleh Parti UMNO. Dan adakah dengan kemasukan ini, ia sekaligus untuk meneruskan ataupun akan mengeruhkan lagi keadaan yang dihadapi oleh UMNO di negeri Sabah? Dan tidakkah ini diibaratkan sebagai bahtera yang semakin karam? Oleh itu, kita akan bersama dengan Datuk Seri Rahman Dahlan, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, dan juga Datuk Ahmad Jainab Ahmad Ayid, beliau merupakan Ketua Wanita UMNO Sabah, yang bakal kami hubungi selepas rehat ini. Jangan ke mana-mana. Baik, bertemu lagi dalam menjelang satu tahun Malaysia Baharu. Kita masih lagi berbincang mengenai dinamika politik Sabah susulan kemasukan Parti Bersatu ke negeri itu. Dan dengan kemasukan Parti Bersatu ke Sabah, tidakkah ia akan terus memberi kesan yang mendalam dan juga kesan buruk kepada Parti UMNO di negeri berkenaan yang sebelum ini memperjuangkan juga seperti Parti Bersatu memperjuangkan agenda Bumiputera? Di talian ketika ini ialah Datuk Seri Rahman Dahlan, beliau merupakan Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, soalan saya, dengan kemasukan Parti Bersatu ke Sabah, tidakkah ia akan memberi kesan yang lebih orang kata lebih mendalam kepada Parti UMNO untuk mengekalkan kedudukan ataupun mengekalkan naratif UMNO sebagai pejuang bangsa Melayu, Datuk? Pada pandangan kami dalam UMNO Sabah, kemasukan PBBM ke Sabah, pertamanya memang tidak boleh dihalang. Ini adalah proses demokrasi. Yang keduanya, dia juga akan memberi dinamik baru seperti mana yang Syafizan beritahu tadi. Tetapi saya rasa yang terkesan ialah parti pemerintah di peringkat kerajaan negeri, di mana Warisan sebagai kerajaan negeri
secara terang-terang memang tidak bersetuju dengan kehadiran Parti Bersatu di negeri Sabah. Itu kita tahu. Dan kita menjangkakan bahawa perkeseran di antara Parti Bersatu Sabah dan juga ke PH plus warisan negeri Sabah akan bertambah runcing di masa yang akan datang, terutamanya dari segi pemilihan kawasan calon dan sebagainya, ataupun perkongsian kuasa. Ini akan menjadikan satu polemik yang cukup besar. Kepada UMNO pula, yes and no. Kesan negatifnya sudah tentu ada sebahagian daripada ahli kita yang akan masuk dalam Bersatu. Kita pun kehilangan ramai pemimpin kepada Bersatu. Tetapi yang keduanya pula, buat pertama kalinya pemimpin-pemimpin Sabah yang mewakili PBBM ini sekarang dipertanggungjawabkan oleh rakyat Sabah dalam segala jenis masalah dan kebincangan pentadbiran di peringkat persekutuan. Kalau dulu, soal-soal yang berkisar dalam kerajaan PH di peringkat pusat, kadang-kadang kita tidak boleh pin down kepada pemimpin di Sabah kerana tidak ada satu hubungan yang langsung. Sekarang ini, pemimpin-pemimpin bekas pemimpin-pemimpin UMNO yang melompat ke Bersatu akan dipertanggungjawabkan secara langsung oleh rakyat terhadap segala kebincangan dasar kerajaan di peringkat persekutuan. Dan ini akan memberikan tekanan kepada mereka kerana kita tahu bahawa memang banyak masalah yang dihadapi. Secara keseluruhannya, kami baru bermesyuarat semalam Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah. Setelah proses pemutihan, UMNO Negeri Sabah masih mempunyai 520 ribu ahli. Kita kehilangan tak begitu ramai. Saya kira kalian ahli dalam PBBM Sabah ini bukan saja datangnya daripada UMNO, tetapi juga datang daripada parti-parti yang lain termasuk daripada warisan. Dato', apakah mungkin strategi untuk UMNO Sabah untuk pertama kekal relevan dan kedua untuk menang kembali negeri berkenaan? Politik negeri Sabah ini banyak berhubung kait dengan apa yang berlaku di peringkat pusat. Walaupun ramai yang mengatakan di Sabah, Sabah for Sabah, Sabah for Sabah, tetapi akhirnya nanti ianya banyak berkait dengan prestasi parti-parti politik nasional di peringkat kebangsaan, di peringkat pusat. Bila UMNO di peringkat pusat semakin kuat, saya berpandangan UMNO di negeri Sabah bertambah kuat. Kerana rakyat di negeri Sabah ini banyak memikirkan hubung kait antara parti tempatan dan parti pusat. Kita akan bagi tawaran yang baru. UMNO Sabah akan bagi tawaran yang baru kepada rakyat Sabah menjelang pilihan raya akan datang. Pertamanya akan berlaku satu proses otonomi yang cukup lengkap yang akan diberikan oleh UMNO Pusat kepada UMNO Sabah. Ini termasuk memberikan dan membenarkan UMNO Sabah untuk mengurus pentadbiran parti di negeri Sabah secara total. Termasuk soal keahlian, soal pentadbiran, soal disiplin. Dan yang lebih penting ialah dalam proses menentukan calon-calon yang akan bertanding, tidak akan lagi dirujuk di peringkat pusat. Dan di masa yang akan datang, calon ketua menteri daripada UMNO Sabah tidak lagi akan dirujuk kepada pusat. Ianya akan ditentukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO Sabah di peringkat negeri Sabah. Ini adalah satu langkah yang cukup besar untuk meyakinkan rakyat negeri Sabah bahawa UMNO Sabah adalah sebuah parti walaupun ada hubungan dengan UMNO Pusat tetapi akan menjadi sebuah parti tempatan yang akan mempunyai dua DNA iaitu parti tempatan dan parti nasional. Sebab ini adalah tawaran yang akan kami bagi selain daripada soal-soal yang lain termasuk soal MA63 yang akan diperjuangkan, soal tentang governance dan integrity. Ini semua akan kita perlakukan, akan persembahkan sebagai satu tawaran baru kepada rakyat negeri Sabah. Baik. Dan kita akan bagi tahu kepada rakyat negeri Sabah bahawa kalau rakyat Sabah mahukan parti atau kerajaan negeri bakal menjelang PRU15, bagi UMNO Sabah yang menjadi pilihan kerana kita akan mempunyai hubungan yang kuat dengan peringkat pusat tetapi mempunyai identiti DNA parti tempatan.
Baik. Saya berpandangan dalam masa yang akan datang ini, Parti Warisan dan Parti Bersatu tidak akan mempunyai hubungan yang akrab. Ini sudah kita lihat daripada kenyataan-kenyataan yang berlaku. Bayangkan kalau kerusi-kerusi yang sekarang ini dimenangi oleh Warisan, tetapi ada pemimpin UMNO yang kalah masuk dalam dalam PH. Ataupun kawasan-kawasan UMNO yang dimenangi oleh UMNO tapi telah melompat kepada Bersatu. Dan sebelum ini Parti Warisan dan rakan-rakan mereka dalam PH yang lain di negeri Sabah pernah bertanding. Ini akan menjadi polemik yang cukup runcing. Kita dalam UMNO kekal dengan penyokong kita. InsyaAllah UMNO Sabah mempunyai masa depan yang cerah. Baik, terima kasih Datuk Seri Rahman Dahlan yang maklumkan lebih 500,000 ahli UMNO Sabah masih lagi kekal dengan parti itu. Dan juga mungkin seperti mana yang Datuk Seri Rahman Dahlan katakan tadi, perkongsikan beberapa strategi untuk UMNO Sabah kekal relevan di negeri berkenaan. Terima kasih banyak Ahli Majlis Tinggi UMNO Datuk Seri Rahman Dahlan atas perkongsian terbabit. Dan kita juga kini menghubungi Datuk Jainab Ahmad Yayid, beliau merupakan Ketua Wanita UMNO Sabah. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk, seperti tadi perkongsian oleh Datuk Seri Rahman Dahlan yang mengatakan bahawa ada sekitar 500,000 ahli UMNO di Sabah masih lagi setia dengan parti UMNO. Itu pertama. Jadi soalan yang saya ingin tanyakan kepada Datuk, saya sempat menemui Datuk beberapa kali dan saya dapat saksikan sendiri bagaimana gerak kerja Datuk dalam memberi perkhidmatan kepada rakyat ketika bergelar ahli Dewan Undangan Negeri dulu, dan juga bagaimana gerak kerja Datuk ini untuk lebih senang membantu rakyat dan sebagainya. Jadi soalan saya ialah apa yang boleh dilakukan oleh wanita UMNO ketika ini sebagai satu pembangkang atau sebagai parti pembangkang untuk mengekalkan UMNO di negeri Sabah, terutama sekali apabila melihat kepada kemasukan parti-parti seperti Parti Bersatu, dan juga kita tidak boleh tolak kemungkinan bakal wujud lebih banyak parti-parti baru di negeri Sabah. Silakan Datuk. Okay, pertamanya saya ingin ucapkan selamat pagilah kepada semua Sabah hari Minggu. Hari Minggu ni daripada kami semua di Sabah, terutama wanita UMNO. Jadi saya selaku Ketua Wanita Negeri Sabah, kami sebetulnya dari dulu hingga sekarang lah, kita memang turun padang. Baru-baru ini pun, sekarang ni pun di rantau, Negeri Sembilan, wanita UMNO berada di rantau sekarang dan membantu rakan-rakan di Semenanjung. Sebab bagi kami, kita ni adalah satu keluarga yang besar. Jadi untuk Sabah pula, kita tidak lama lagi ada pilihan raya kecil di Selakan, kan? Ya, Sandakan. Jadi saya sebelum ini, saya telah turun padang beberapa hari yang lalu, pergi ke Sandakan. Kalau saya tidak salah, 3 hari bulan 4, baru. Kami turun padang untuk memberitahu kepada wanita-wanita supaya turun padang. Tapi sebelum turun padang, mereka harus membaca dulu tentang diorang punya gerak kerja lah, lantikan-lantikan yang seterusnya, dan turun padang. Dan kita sebetulnya Barisan Nasional dan UMNO dulu dan sekarang, kita tahu bahawa Barisan Nasional dulu banyak berbudi kepada rakyat. UMNO pun banyak budi. Jadi kita akan war-warkan, kita akan listkan isu-isu yang telah kita... Sekarang ini pun pembangunan-pembangunan yang ada sebetulnya, kebajikan yang ada. Sebab saya dulu adalah Menteri Masyarakat dan Haluan Pengguna. Dan kita tahu bahawa GST telah dimasukkan, digantikan dengan SST. Dan ini pun kita barang tak pandai turun. Jadi ini akan kami bagi tahu kepada rakyat. Dan saya rasa faham bahawa rakyat sekarang ini membandingkan di antara kerajaan dulu dan kerajaan sekarang. Dan kita tahu bahawa Perdana Menteri sekarang ini selalu menyalahkan Datuk Najib saja. Tapi bagi saya lah, kan, pandangan saya, kalau kita sudah memerintah, sepatutnya kita jalankan tugas kita untuk rakyat. Gitu. Barulah rakyat itu, dan membela rakyat. Dan inilah yang wanita UMNO akan terus berjuang untuk membantu membela rakyat. Okay.
Datuk, terima kasih banyak atas perkongsian Datuk. Kita tak berapa cukup masa. Tadi Datuk Hajah Jainal Ahmad Ayid, Ketua Wanita UMNO Sabah yang berkongsi strategi politik untuk kekal untuk UMNO kekal relevan di negeri berkenaan. Baik, kita akan rehat seketika. Apabila kita kembali nanti, kita akan bercakap kepada sekali lagi kepada Muhammad Rahizal, Saudara Muhammad Rahizal Berkadir, Pensyarah Sains Politik dan Dasar Awam untuk kita make sense, untuk kita fahami apa yang diluahkan oleh pemimpin-pemimpin politik ini dan apakah sebenarnya yang sebenar-benarnya menjadi satu tawaran kepada rakyat negeri Sabah dan apakah daripada apa yang kita boleh katakan, apa yang kita dengar tadi dapat kita beri, akan dapat kita jadikan sebagai satu crystal globe, ya, untuk kita fahami perjalanan politik ataupun dinamika politik negeri Sabah bergerak ke depan. Jangan bermana. Kembali dalam rancangan khas menjelang setahun Malaysia Baharu, kita terus bersama dengan Saudara Muhammad Rahizal Abdul Kadir bagi untuk kita buat fahaman secara total dan menyeluruh terhadap apa yang diperkatakan oleh pemimpin-pemimpin politik di Sabah sepanjang satu jam kita bersiaran. Assalamualaikum Saudara Muhammad Rahizal. Waalaikumsalam. Okey, kita cuba untuk fahami apa yang mesej-mesej tersurat dan tersirat yang diperkatakan tadi oleh Dato' Hamisah Samad dari Tanjung Batu. Kita ada Dato' Sri Ahmad Rahman Dahlan dan juga Dato' Jainab Ahmad Ayid dari UMNO Sabah. Kita juga ada Uli Akamah Husamuddin dari Armada PBM. Dari sudut PBM dan ataupun Bersatu dan juga Warisan, mereka menyatakan bahawa mereka akan committed untuk bekerjasama dan supaya tidak adanya pergeseran ini, malah kedua-dua parti ini mempunyai peranan yang tersendiri. Jadi tidak bagi mereka, bagi kedua-dua parti ini tidak timbul soal orang kata kuasa, perebutan kuasa dan sebagainya. Okey. Namun dari segi dari parti UMNO pula, mereka masih lagi menampakkan bahawa akan wujud masalah besar dua parti berkenaan PBM Satu dan juga Warisan, terutama sekali melibatkan kawasan-kawasan PRU kelak. Jadi bagaimana kita nak make sense of this, Saudara Rahizal? Okey, sebelum tu saya pergi kepada yang pertama tadi tu, yang berkenaan dengan Warisan. Saya ingin tambah sikit mengenai dengan Warisan dan Bersatu. Komitmen telah diberikan oleh Tun M dan juga daripada Presiden Warisan sendiri, Datuk Syafiee. Tapi kadang-kadang apa yang dikatakan di media, di ramai itu satu. Tapi apa yang kita perlu lihat, perlu ada komitmen yang betul-betul konkret di kedua-dua pihak. Maksudnya di sini, mungkin langkah pertama yang boleh dilakukan adalah untuk mempercepatkan. Saya ingat mempercepatkan Presidential Council yang saya ingat telah pun dicadangkan oleh Datuk Syafiee pada tahun lalu untuk di mana Presidential Council ini menyerupai Presidential Council yang ada di peringkat pusat, di peringkat Pakatan Harapan. Saya rasa dengan ini, penubuhan Presidential Council ini, Bersatu dapat sama-sama berada dalam Presidential Council ini dan membincangkan benar-benar mana yang selama ini yang menjadi isu kepada mereka dan juga Warisan pun dapat menyuarakan apakah kebimbangan mereka. Jadi ini yang kenapa yang perlu dilakukan dengan ini segera. Presidential Council peringkat negeri Sabah, ya? Ya, yes, betul. Okay. Asal buat masa ini belum ada lagi, daripada maklumat yang saya dapat, belum ada lagi perbincangan ataupun perjumpaan secara resmi di antara peringkat pribumi di pusat. Yang negeri baru tertubuh saja, saya ingat ketua perhubungan baru diumumkan semalam, jadi mungkin sedikit masa untuk mereka complete dengan lengkap, barulah mungkin mereka boleh berjumpa dengan pimpinan Warisan. Ya. Tapi di peringkat pusat pun sendiri belum ada satu perjumpaan yang apa yang orang cakap ni, yang spesifik untuk membincangkan tentang kemasukan Sabah, kemasukan ke Sabah dan apa isu-isu yang membangkit, apakah perasaan
komitmen pribumi, apakah perasaan warisan. Tidak ada. Yang ini daripada maklumat, tidak ada. Mungkin ada, cuma yang berlaku di antara presiden, di antara pengerusi dan juga presiden. Itu saja. Tapi perlu ada. Ini perlu ada. Berbalik kepada UMNO pula. Daripada, kalau kita tengok isu pembincangan mengenai kemasukan Sabah, kemasukan pribumi ke Sabah, lebih tertumpu kepada reaksi kepada warisan. Beberapa bulan ini lebih kepada warisan. UMNO dia senyap sikit. Bagi saya ini dalam masa ini, ini satu kelebihan jugalah bagi UMNO. Kerana semua orang melihat pribumi ini sebagai, pertama sekali adalah ancaman kepada warisan. Mungkin UMNO tidak dilihat sebagai ancaman kerana keadaan UMNO yang begitu dianggap tenat oleh ramai orang. Jadi mungkin sebab itu mereka tidak fokus. Dan di peringkat UMNO pun saya yakin, seperti yang saya katakan tadi, majoriti buat masa ini yang mengikuti daripada pribumi itu tadi adalah daripada UMNO. Itu UMNO sendiri akui. Memang majoriti mereka daripada UMNO. Belum kita nampak lagi pergerakan yang besar daripada warisan. Tapi apa satu perkembangan yang terkini yang mungkin tidak dilaporkan oleh banyak media adalah pemilihan parti warisan sekarang ini. Dan sedang berlaku sekarang di peringkat bahagian. Terhadap, dan apakah orang kata jangkaan terhadap pemilihan parti itu dan juga natijahnya kelak? Ya. Walaupun ini pemilihan parti yang pertama bagi warisan selepas PRU. Buat masa ini kita nampak banyak nama-nama yang besar ataupun mereka yang memegang jawatan yang ada yang kecundang dalam pemilihan. Dan di pihak di peringkat akar umbi kita tidak pasti bagaimana reaksi mereka. Mungkinkah akan berlaku sedikit ketidakpuasan dan mungkinkah mereka ni macam bagi adakah mereka akan pergi kepada pribumi ataupun akan adakah mereka pergi kepada UMNO. Ini bagi saya satu faktor yang kita kena tengok juga. Di peringkat UMNO pula, saya sering katakan bahawa UMNO untuk mereka bergerak ke depan cadangan mereka untuk memberikan otonomi yang telah diumumkan oleh Presiden Zahid Hamidi tahun lalu perlu dipercepatkan dengan segera. Sekiranya mereka gagal berbuat demikian, sedikit-sedikit akan pengikut mereka akan bertukar sama ada ke warisan ataupun bersatu. Jadi sekarang ini bergantung kepada masa dan secepat mana UMNO Sabah boleh melakukan proses reformasi itu tadi. Kerana apa yang UMNO Sabah perlukan pada waktu ini adalah untuk untuk menimbulkan satu perasaan excitement di kalangan orang ramai. Mereka perlu memberikan satu sebab yang kuku kenapa bagaimana pengundi ataupun specifically ahli-ahli, bagaimana untuk mendapatkan ahli balik ataupun mereka yang telah pergi ke parti lain kembali ke pangkuan. Salah satu caranya adalah dengan proses reformasi melalui pemberian otonomi kepada negeri Sabah. Ini yang perlu dipercepatkan. Saya ingat dengan berbuat sedemikian, kalau UMNO boleh berbuat sedemikian dan mereka dapat meletakkan reformasi dari segi otonomi yang memberi kuasa lebih kepada negeri, mereka akan menjadi dan UMNO Sabah akan menjadi parti pertama di seluruh Malaysia yang akan berjaya melaksanakan ini dan mana parti-parti lain pun belum lagi dapat lakukan. Ini mereka perlu segerakan. Dan kita ketika ini Datuk Seri Rahman Dahlan mengatakan bahawa ada sekitar setengah juta members ataupun ahli UMNO di Sabah masih lagi setia dengan parti berkenaan. Dan sekiranya reformasi itu tidak berlaku, reformasi dalam UMNO Sabah itu tidak berlaku seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Seri Rahman Dahlan, kekhawatiran seperti mana yang dikatakan oleh Saudara Rahizal mungkin akan berlaku. Dan adakah jumlah berkenaan itu dijangka akan lebih sedikit berbanding apa yang kita ada sekarang? Jumlah keahlian sekarang ni sekitar setengah juta. Dari segi keahlian itu susah nak komen lah juga pasal susah ya kita nak. Pasal ramai yang kadang-kadang keluar, mereka join parti lain. Mereka tidak pun isi borang berhenti. Jadi untuk kita mendapatkan exact figure itu sudah. Tapi apa yang saya tahu memang ramai yang telah keluar daripada UMNO. Itu satu hakikat yang memang nyata. Jadi masa tidak menyebelahi UMNO sekarang. Mereka kena bangkit dengan segera supaya untuk memberikan mereka tenaga untuk menuju bergerak ke arah pilihan raya yang berikutnya. Dan masa tu perlu dipercepatkan. UMNO saya ingat tahun lepas Datuk Zahid telah menyatakan mungkin mereka akan menerangkan AGM dalam tahun ini. Sekarang sudah masuk ke bulan April dan tidak lama lagi Mei dan bulan Ramadan. Jadi proses ini perlu dipercepatkan.
Itu yang paling penting. Dan saya rasa, saya yakin Datuk Rahman Dahlan dan juga pucuk pimpinan di negeri Sabah yang ada pada ketika ini sedar mengenai hal ini. Selagi mereka proses ini lambat berlaku ataupun bermula, selagi itu susah untuk mereka menghalang ahli-ahli untuk berpindah ke parti yang lain. Kita perlu ingat, kebanyakan yang mereka yang mengikuti parti pribumi ini, mereka satu kekecewaan kepada UMNO kerana mereka tidak nampak proses reformasi. Dan ini sendiri dikatakan, diakui oleh pucuk pimpinan UMNO dan mereka yang juga yang sekarang telah pun ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dan juga Parlimen yang mengikuti pribumi. Mereka akui proses reformasi itu perlu dilakukan segera, tapi mereka gunakan alasan bahawa proses ini lambat berlaku, maka dengan itu mereka mengikuti pribumi. Mengapa tidak kewarisan? Itu persoalannya. Ataupun mengapa tidak parti-parti Pakatan Harapan lain yang telah pun ada, sedia ada di Sabah? Jawapan saya mudah. Jawapan saya mudah. Mana yang lebih appealing, lebih menarik? Mengikuti parti yang presiden, yang di mana pengerusi dia adalah Perdana Menteri ataupun bukan? So, logically, memang mana-mana parti yang mana ditunjangi ataupun parti itu ditunjangi oleh Perdana Menteri, kelebihan memang ada pada parti tersebut. Dan saya ingat, berbalik kepada tadi persoalan mengenai warisan, yang berada dalam UMNO, mereka kecewa dengan UMNO, tetapi mereka tidak ingin berada dalam warisan. Jadi platform mereka adalah untuk menyertai parti lain. Jadi selain daripada warisan, komponen harap keadilan, tapi mana yang lebih menarik, keadilan ataupun apa? Dan apa yang berlaku sekarang juga akan, apa yang berlaku di peringkat pusat akan memberikan impak yang besar kepada Sabah dan juga negeri-negeri lain. Contohnya, kalau berlaku perubahan pucuk pimpinan Perdana Menteri pada tahun akan datang, pada tahun lepas, saya tidak heran kalau mungkin ada yang akan switch lagi kepada Parti Keadilan. Okey, terima kasih banyak Suara Rahizal. Kita sudah kehabisan masa bercakap mengenai hal ini, dinamika politik Sabah yang cukup rumit dan juga cukup, bukan saja rumit, tapi cukup exciting. Keterujaan apabila bercakap mengenai politik Sabah ini membuatkan saya membuat-buat pagi ini. Saya harap keterujaan sama dikongsikan kepada anda penonton di rumah. Sepanjang cadangan, hantarkan ke Facebook, Twitter dan juga Instagram kami. Saya Syafzan Johari. Jumpa lagi selepas ini.